Acara ini disponsori oleh Gule. Sari mie gule bikin tergile-gile. Nah, Pak Dalyoto, ini kita sudah di ruangan ini. Oh, ya. Betul. Ini sebenarnya ini gor, Pak. Ya, olahraga badminton. Oh, nggih, badminton. Saya kira tadi di luar aja, Pak, untuk display rotanya, ternyata dalam juga dalam ada. Dalam juga ada. Gede banget loh. Nggih, heeh. Ini lebih komplit nih. Nggih, ini remen badminton, Pak. Ini remen badminton. Oh. Oke, single kali ini mantap. Kapan nanti? Lek mantap niku badminton gaya dadane saya. Oh, lah nggih. Cepet gaya kupu-kupu. Lah iki renang wae ngawur wae. Iki awake bahas badminton. Minta apa boleh ketua panitia? Ketua panitia. Ambas badminton. Ya. Ketua panitia ini masih tenang, Pak Suryanto. Pak Suryanto. Wonten nggih menika nggih. Wadah. Wah, oke, okay. Kita akan menemui Pak Suryanto kira-kira di mana Pak Suryanto? Sakit jenengan jereke kan pundi to, Pak? Oh. Nggih. Kula lek mantep, Pak. Astane mantep. Nggih. Ngene oke. Nggih. Ini saya tadi anu kaget Pak Sur, ya baru kesini kali ini karena memang di grebek kemarin tidak bisa ikut untuk kirapnya. Betul. Tahun lalu juga tidak bisa ikut. Lah tahun ini alhamdulillah kita bisa kesini. Matur nuwun, matur nuwun. Sama-sama Mas Sur. Lah tadi udah tanya dengan Pak Dalyoto dan Bapak di luar nih, ternyata Desa Wisata Trangsan ini di kali ini mengadakan grebek di 2017. Nah, maksudnya grebek menjalin 2017 ini nopo Mas Suryanto? Tidak perlu jelaskan, nggih. Nggih, jelasin Mas. Nggih. Lah kudu jelas niki. Menjalin tahun menika, menika masuki grebek penjalin tahun kedua. Oh, tahun kedua. Berarti kalau tahun kedua ada tahun ke-1 ya. Oh, nggih. Tahun kemarin tahun 2016 itu kita sudah mengadakan grebek penjalin yang pertama sekaligus launching Desa Wisata Rotan Trangsan. Oh, berarti tahun 2016 sudah launching. Setelah tahun 2016 pasti itu tahun 2017. Nggih. Oh, benar berarti. Kuwi ora usah ditemake. Kalender mesti yo. 2016 sudah launching. Kemudian ini Tahun kedua tahun 2017. Nah, niku setelah 2016 tadi nggih. Ya? Okay. Nah, grebek penjalinan menika niku selama 6 hari. 6 hari mulai tanggal 24 April, 24 April sampai 29 April. Oh, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Berarti seminggu no. Oh, ya 6 hari. Lah iya, 6 hari. Lah seminggu niku. Lah iya 6 hari seminggu. Oh, siji. Terus kemudian Angkahipun ngawetanaken grebek penjalin menika tujuannya untuk mengangkat kembali atau menggairahkan kembali pasar untuk rotan mebel. Bahasa ini menggairahkan kembali. Kacengi seksi. Oh, tadi nenek tembung menggairahkan, aku pengen dangan mulih. Saya tuh semakin berkeringat loh. Berarti Pak Suryanto memang di daerah ini, Trangsan ini memang semuanya rata-rata bermata pencaharian sebagai pengrajin rotan. Di seluruh Trangsan ini kok wonten antarasipun kok 192 kali pengrajin rotan. Oh, 192 pengrajin rotan, pemirsa. Nah, pengrajin menika setiap pengrajin menika di tiap-tiap pengrajin menika wonten ingkang nyambut damel menika antawis gangsal ngantos 50 tiang. Satu sangat dosa kali menika ketua rombongan berarti di pengrajinipun. Satu pengrajinnya nanti ada sing ngewangi ngoten nggih, sing ngewangi 50. Lah ini pemberdayaan masyarakat banget. Mangkane kene rene pengangguran, Dir. Alhamdulillah. Iki niku menawi purun nyambut damel mawon. Purun kok jenengan purun. Nah, nggih. Mriki. Lajeng fokus teng nganggur iki, Pak. Ya aja. Ya, itu intinya bahwa di sini tentunya dengan tujuannya mengangkat kembali pasar meter. Lah ampun sak derenge ndeprok Mas kok diangkat. Niku sak daring pun menika sebelumnya ada sejarah. Sejarahipun nggih. Sejarahipun. Oh, perlu ini, Pak. Rotan Trangsan menika pernah jaya menika antawis tahun 1998. Oh, 98. Ah, rikala krisis. Krisis moneter. Nah, Rotan Trangsan malah bangkit. Oh, nggih. Inggih. Lha kok iso nggih? Awit tahun 98 menika dolaripun kan menguat dari 2.500 menjadi sampai 15.000. Nah, sementara niku ekspor mriki niku mayoritas niku ekspor nang luar negeri santen. Dadose luar negeri niku rumah murah sami banget mbah mriki dadose udulipun kuat. Wah, elok nek. Nah, terus tahun 2008 menika Eropa krisis gentosan krisis mereka dari daya beli pun melemah
pesananipun wonten mriki berkurangan. Terus sejak tahun 2008 niku mriki niku sepi. Nah, ini sebagai tujuan untuk kembali nah, mengangkat mempublikasikan gitu ya Mas ya. Oh. Karena kemarin tuh rata-rata pasar tangsa pasar kita tuh ekspor. Nggih. Nah, menika karena menika ya mbak niku sepi niki gantian melirik pasar lokal. Wah, ini penting nggih. Itu angkah ibu. Luar biasa. Membidik untuk segmen lokal. Benar, segmen lokal, benar. Lalu iki ngopo iki? Anu, karepku ki cocok. Iya, cocok. Iki mau dijelaske masalah krisis moneter ning Indonesia ro ning Eropa. Jenengan niku ketua panitia apa pengamat anu napa fiskal ekonomi? Ngeten. Nggih. Kula niku ketua panitia sekaligus nggih pengusaha lokal. Ati mangkane ya ya. Sudah ngetosi pawartos bab ekonomi. Wah, niki penting. Ini penting. Nah, sebagai informasi yang baik ini. Ya, Mas, yang membedakan untuk tahun 2016 dan tahun 2017 ini kenapa nih, Mas? Mas? Yang membedakan. Nggih. Okay. Kirapipun kala wingi sing pas pembukaan itu. Nggih, pun wonten kirap. Kirap grebeg penjalin namipun. Nggih, nggih. Nah, ingkang taun kepengker 2016 niku nggih sampun gayeng jane. Oh, nggih. Gayeng. Luweh gayeng. Naming kala wingi niku taun wingi niku nuansa rotanipun niku dereng ketingal. Oh, kirang. 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 Wonten ing 2017 niki. Nggih. Nuansa rotannya panitia niku ngawontenaken niku barang-barang nopo kirap niku saking rotan sedanten. Sedanten. Wonten Pandowo. Pandowo. Pandowo saking rotan. Saking rotan. Saking rotan. Kita lihat di depan tadi tuh, Le. Gunungan, sing gunungan mau. Terus gununganipun. Nggih. Kala wingine naming kalih. Nggih. Taun menika gangsal. Oh, gangsal. Dure pinten gunungane, Mas? Inggilipun menika 180 dasa senti. Wah, 180 dasa senti. Gunungan era apa ya? Nggih. Nggih, yo berarti niku. Lah nek sing melu niki melu napa expo, melu pameran niku. Ingkang tumut pameran menika nggih. Menika rencang-rencang pengrajin sedanten wonten ing Prangsan. Prangsan. Nggih, menika nggih langkung napa? Langkung kathah. Kala wingi kira niku yen-yen niku mboten enten sing mikul kathah. Nggih. Ingkang ndeta sepedang nggih. Terus sak menika wonten. Wonten tambah gaya. Terus semangipun rencang-rencang pameran sak menika nggih sampun. Oh, nah, pemirsa, untuk melihat seperti apa sih teman-teman yang ikut yang unik-unik di Trangsan agar kita semuanya tahu. Betul, ya? Sudah dijelaskan sing melu akeh banget hasil karyane apa wae. Nggih, monggo. Penjelasan Pak Ketua Panitia ini pengen ku ya gedang ketemu-ketemu karo sing hasil-hasil rotane. Iya, nek suwe-suwe jelasin kan bingung. Bingung iki. Soale kaya ketoprak. Tapi ini penting, informasi perlu disampaikan ke pemirsa. Ini masih berlangsung untuk grebek penjalin 2017 yang mau ke ini silahkan berbondong-bondong ajak keluarga Anda yo teko lalu yang penting tuku nah, nah, ya jelas harganya juga terjangkau ya Mas. Wah, menika untuk pameran menika gedung jalan harga spesial. Harga spesial. Oh, diskon besar-besaran. Mas, kalau kita mau keliling enaknya nih dari yang sebelah mana dulu? Monggo. Nih. Saking menika saged. Nggih, saking menika saged. Oke, kita akan keliling di sini dulu, saksikan terus mantra. Le matur dan tera. Enggak kaso. Nah, pemirsa, untuk penyakit tulang memang itu enggak betul. Jare kon santai. Ora, aku jelaske kok. Oh, penak tenan ra. Acara ini disponsori oleh Gule. Wow. Sari mi gule, bikin tergila-gile.